Baiklah, dalam kita melihat tahap kepercayaan media ini secara global, bersama kita Ketua Editor Jakarta Post, Taufik Rahman. Taufik, terima kasih bersama kami di Astro Awan ini. Taufik, apa khabar hari ini? Terima kasih, kabar baik sekali. Di Jakarta itu, Taufik? Di Jakarta, kabar baik. Agak mendung, tapi hari yang baik hari ini. Okey, Taufik, melihat kepada iktibar pandemik COVID-19 yang 2 tahun ini, dan kita tahu sepanjang daripada pandemik itu banyak berita-berita palsu dan berita-berita yang disebarkan melalui pelbagai sosial media, baik di Facebook, di Twitter, TikTok dan sebagainya. Bagaimana kita ingin melihat sejauh mana tahap kepercayaan masyarakat di Indonesia itu juga terhadap media daripada segi kita mengambil dalam tempoh 2 tahun itu, Taufik? Okay, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan ke Astro Awani atas peringkat yang diperolehnya. Saya sebagai perwakilan dari Legacy Media sangat berbahagia bahwa masih ada kepercayaan yang besar terhadap media established atau Legacy Media. Secara umum memang bahkan sebelum COVID-19 pun ada erosi atau ada kehilangan kepercayaan terhadap media mainstream atau legacy media semacam kami, The Jakarta Post di Indonesia dan legacy media yang lain gitu. Terutama ketika berhadapan dengan social media atau influencer atau YouTube gitu kan. Dan saya pikir ketika awal pandemi COVID-19 kita sempat mendapat kepercayaan yang sangat besar karena kita memberitakan hal-hal yang masih baru tentang COVID-19. Gitu kan. Jadi mungkin 6 sampai 12 bulan pertama ada kepercayaan yang besar sekali terhadap media mainstream atau media established di Indonesia, di Jakarta, termasuk pada kami. Tapi mungkin karena COVID-19 kemudian berkepanjangan dan pemberitaannya selalu berulang soal lockdown, soal kasus yang naik kembali, terus kemudian soal jumlah kematian. Ada saat di mana memang warga menjadi fatigue atau mereka menjadi lelah dengan pemberitaan itu. Jadi saya pikir wajar jika ada semacam kelelahan terhadap apa yang kami beritakan gitu. Tapi saya pikir media tidak boleh lepas memberitakan itu. Jadi justru malah kita harus semakin intensif, semakin rajin memberitakan tentang politik, tentang COVID-19, tentang isu-isu yang mendasar, perang di Ukraine yang sekarang sedang terjadi. Karena saya pikir itu tugas mulia untuk tetap memberitakan kabar tentang dunia seburuk apapun. Jadi tetap ada optimisme. Betul. Adakah Taufik juga melihat kita sekarang berada dalam krisis kepercayaan, dan mungkin apa mungkin yang boleh kita lakukan untuk kita menutup ruang-ruang ketidakpercayaan ini, dan apa yang mungkin peranan media itu boleh mainkan? Sebagai contoh macam Taufik kata, kita kena berani dan kita kena terus memberikan yang terbaik dan juga memberikan yang benar untuk tatapan baik penonton dan juga pembaca media itu, dan juga sebagai contoh juga masyarakat. Tetapi Taufik, kalau boleh kita melihat apa mungkin peranan media yang Taufik rasa mungkin kita boleh gunakan untuk menutup ketidakpercayaan ini, dan sekaligus kita dalam masa sama kita mahu mengangkat peranan media itu adalah sebagai penyampai maklumat. Maknanya maklumat yang sahih untuk kita sampaikan kepada masyarakat, Taufik. Ya. Saya pikir kita semua sudah sepakat, paham bahwa apa yang ada diberitakan di sosial media melalui hoaxes dan disinformation, Kita sudah mendapatkan banyak bukti itu memberikan akibat yang negatif gitu kan. Pemilu di Amerika Serikat tahun 2016, terus kemudian kampanye Brexit, dan ada beberapa pemerintah-pemerintah di negara berkembang yang menggunakan sosial media untuk sarana mengontrol masyarakat atau memberikan disinformasi gitu. Dan saya pikir di sistem yang demokrasi seperti di Indonesia atau di Malaysia atau di Filipina, media punya peran untuk mengontrol misinformasi itu. Dan saya pikir tidak perlu ada yang berubah dari apa yang media harus lakukan selain memberitakan soal truth, informasi yang benar, dan informasi yang berguna untuk masyarakat untuk menghadapi masalah yang mereka sekarang sedang hadapi. Baik itu masalah COVID-19 atau masalah politik yang ada di negaranya, gitu kan.
Jadi saya pikir tidak perlu ada yang berubah dari apa yang dilakukan oleh media, karena media bagaimanapun juga adalah pilar keempat dari demokrasi, gitu kan. Dan demokrasi itu hanya bisa sehat dengan media dan broadcast system atau media system yang melakukan tugasnya secara baik dan benar. Baik. Taufik, juga ingin saya katakan, macam sebagaimana kita tahu, kebanyakan media-media ini adalah kita selalu memperjuangkan tentang kebebasan media. Dalam masa kita melihat kepada kebebasan media itu, kita juga perlu melihat kepada mendukung polisi dan dasar kerajaan yang baik itu untuk kita ketengahkan. Dalam masa sama, kita impartial, orang kata, tidak bias kepada mana-mana parti politik maupun kerajaan itu, tetapi kita turut mengangkat suara-suara rakyat yang kita perlukan. Bagaimana pula situasi itu, Taufik, tentang cuba kita fahami tentang kebebasan media itu? Ya, saya pikir media yang independen di Malaysia atau di Indonesia, dan tadi saya lihat posisi nomor satu juga adalah Malaysia Kini, gitu kan, sebagai portal website yang sangat dipercaya selain Astro Awan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang masih ada kepercayaan terhadap media yang independen, yang tidak terlalu dekat dengan kekuasaan atau tidak terlalu dikuasai oleh pemilik modal, gitu kan. Jadi kami di Indonesia juga tidak terkait dengan kelompok media besar atau kelompok politik besar, dan kami tetap mendapat kepercayaan itu. Jadi kami tetap harus memperjuangkan kebebasan itu agar demokrasi juga tetap bisa dipertahankan dan masyarakat bisa menyampaikan kritiknya terhadap masyarakat. Baik, Taufik masih lagi di talian ke? Yes. Okay. Mungkin boleh juga kita tanyakan terakhirnya, mungkin di Indonesia gitu, apa yang the best practice yang boleh kita, media di Malaysia mungkin boleh kita pelajari dan sama-sama untuk kita, orang kata apa, kuatkan peranan media itu sendiri, Taufik? Ya, beberapa waktu yang lalu ada semacam cabaran, ada semacam ujian untuk demokrasi di Indonesia. Jadi sempat ada proposal atau usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu menjadi 3 kali. Dan itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi di Indonesia. Dan kami di media berupaya dengan sekuat tenaga untuk menolak proposal itu, untuk menolak usulan itu, karena itu bertentangan dengan demokrasi. Prinsip dasar demokrasi di Indonesia bahwa presiden itu adalah 2 kali masa jabatan, gitu. Dan kita di media di Indonesia, legacy media, itu sepakat bahwa ini adalah upaya untuk mempertahankan demokrasi, dan kita semua mengkampanyekan bahwa presiden itu tetap harus punya masa jabatan, hanya 2 kali masa jabatan, gitu kan. Dan saya pikir itu sudah berhasil kita lakukan, gitu kan. Karena proposal itu akhirnya hilang, tidak dibahas lagi, dan sepertinya kita akan tetap punya pemilu tahun pilihan raya tahun 2024. Gitu kan. Jadi saya pikir itu adalah salah satu capaian ya, atau contoh positif dari kebebasan media menghasilkan efek baik untuk melindungi tatanan demokrasi yang ada di Indonesia. Gitu. Ada banyak contoh yang lain, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa cerita satu persatu. Tapi itu mungkin contoh yang paling besar soal upaya melindungi demokrasi di Indonesia oleh media. Baik, mungkin kita boleh lagi bersama dengan Taufik Rahman, Ketua Editor Jakarta Post. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.